Ya itu motor. Mobil posisi di sini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Balikpapan menuju Samarinda, kilometer 18 Balikpapan Utara. Suami istri pengendara motor tewas. Kedua korban yang tengah berboncengan ditabrak sebuah minibus berwarna putih dari arah berlawanan. Tabrakan tak terhindarkan, sepeda motor yang dibawa korban warga Balikpapan Barat ini terbelah menjadi dua bagian. Saat kejadian, sang sopir minibus beralibi jika dirinya melarikan diri. Ironisnya, istri korban diketahui meninggal dengan kondisi hamil 6 bulan. Masih berkoordinasi dengan warga setempat. Pengemudi yang pertama melanggar garis marka lurus ya, di mana ada marka lurus ganda dengan 18 itu langsung melambung atau menyalip kendaraan lain, bahasanya itu tidak diperkenankan karena memang itu daerah atau wilayah rawan kecelakaan. Namun dipaksakan untuk menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Pada saat itu juga ada kendaraan yang dari arah berlawanan melintas pada jalur tersebut. Sehingga di sini memang sangat telak sekali ya, karena memang posisi crash atau key point-nya pas di lajur kendaraan sepeda motor. Sehingga kita masih menerapkan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Situasi takut. Halo? Sama grogi kan baru pertama kayak gitu. Hah? Disitu takut, enggak ada yang enggak bisa ngomong apa-apa lagi deh kalau di situ. Panik gitu ya? Panik, pokoknya semua pikiran acuh udah. Itu kan kondisi di jalan, gak ada bekas rem, emang udah ngerem atau gimana? Ini rem. Ngerem? Tapi kok gak ada bekas remnya? Kan masih posisi gigi 4. Gigi 4 ya. Ada niat tanggung jawab atau bagaimana? Insya Allah tanggung jawab. Masa kecepatannya laju atau gimana? Udah naik gunung, posisi naik gunung mau nyelip. Mau nyelip ya, tapi ya. Tahu itu gak boleh nyelip atau gimana? Ya gak tahu. Gak tahu ya. Saat ini sopir masih menjalani pemeriksaan kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Diketahui pelaku juga tak memiliki surat izin mengemudi. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Pukmin Ajis, iNews, melaporkan. Itu 8 jam. Oh, 8 jam. Setelah itu kamu dulu yang kita tanyakan, nanti kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya.